mana? Dek. Hah? Sekolah di mana? Di tempat tergantung, Pak. Tempat tergantung. Kamu boleh sama orang tua kamu bawa motor? Gak boleh juga, saya lagi main doang bentar. Loh, kalau gak boleh terus kenapa kamu bawa? Kamu nyolong-nyolong? Hah? Ini nanti mau ngomong saya pas saya jemput, Pak. Masa kamu kenal senama SD udah bawa motor? Eh, kamu yang tadi di ini mana aja? Eh, kamu di rumah? Yang tadi diamankan mana? Di Jorang, itu. Kucingnya, kamu punya SNK? Kok ada duitnya? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa itu? Siapa ini? Maksudnya apa ini? Hah? Kamu mau jogok saya? Hah? Maksud kamu apa ini? Kan ada surat surat. Iya, itu jadi maksudnya apa ini? Kamu mau jagok saya? Ini apa ini, Bang? Hah? Hah? Maksud kamu apa? Ya, Bang. Sepulaman. Buat rokok? Saya punya rokok, Mas. Ya, saya punya rokok. Coba nomor. Hah? Kamu siapanya? Siapanya punya motor ini? Saya makan. Kamu ikut ke kantor. Dia memberikan sejumlah uang kepada kami. Saya tidak tahu maksud dan tujuannya. Jangan takut bila mana ada petugas yang melakukan pemeriksaan. Hal tersebut adalah salah satu standar operasional prosedur yang harus kami lakukan. Bukan semata-mata mengharapkan imbalan, melainkan suatu tanggung jawab. Setelah kita ke depan langsung berhenti, Pak. Dari ujung, Pak. Persiapan nanti sampai di depan saya ke depan. Yang paling ujung langsung berhenti. Saya ke depan dulu langsung penutupan. Silakan lakukan penggeledahan. Yang paling belakang monitor belakang tutup. Ini nutup sini. Ya tutup tar. Dengan barang buktinya. Bawa di mobil, amankan dia. Turun. Hah? Matikan, turun. Ini siapa yang punya? Nomor, ada yang punya. Aku yang lihat di nomor. Ini apa nih? Kurang antara saya, Pak. Punya siapa? Bidan. Bidan. Kerjanya di bidan. Terima. Udah. Punya di mana? Kosambi, Pak. Hah? Kosambi. Ini dioplos apaan lagi? Campurannya apaan aja? Udah. Iya, campurannya tadi apa aja campurannya? Sama apaan? Udah. Terus sama apa lagi? Udah. Udah doang? Jadi oplosan ini, oplosan. Ayo. Dan selanjutnya kami terus melaksanakan operasi. Silakan membubarkan diri, silakan membubarkan diri. Saya yang masih nongkrong di sana, silakan membubarkan diri. Tidak ada lagi di kawasan CNI. Ini sudah jam malam, silakan anda membubarkan diri. Silakan pulang ke kediaman masing-masing dan membubarkan diri. Saya peringatkan sekali lagi, silakan hari-hari semua membubarkan diri. Ini sudah jam malam, silakan membubarkan diri, silakan pulang ke rumah masing-masing. Ini sudah jam malam, silakan pulang. Dari beberapa tempat yang kami lakukan operasi, memang tidak banyak yang kami amankan. Namun, premanisme merupakan salah satu pusat perhatian kami. Dan kami pun menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif, memberikan informasi di mana kantung-kantung premanisme berada. Dan kami dari aparat kepolisian mengharapkan Indonesia bersih dari premanisme.